sehat di sini semua. Untuk pesan-pesannya buat jemaah haji, Pak, di tengah kondisi Masjidil Haram yang sepadat ini? Ya, tentu sekarang ini hampir seluruh jemaah haji, tidak hanya Indonesia tapi dunia, itu sudah berada di Mekah. Tinggal beberapa saja yang masih ada di Madinah, tapi sebagian besar sudah di Mekah. Jadi memang kepadatan Mekah luar biasa. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk tidak terlalu memforsir ibadah, umroh dan lain sebagainya, karena kita betul-betul harus mempersiapkan diri untuk wukuf, karena puncak haji adalah wukuf di Arafah.
Jadi mudah-mudahan masing-masing setiap kita bisa mengukur kemampuan diri sendiri, menjaga kesehatan dengan baik, makan yang cukup, istirahat yang cukup, sehingga lalu kemudian kondisi stamina kita tetap bisa terjaga dengan baik, sehingga pada saat puncaknya nanti wukuf dan lalu kemudian mabit di Musdalifah, di Mina, itu juga bisa dilakukan dengan sempurna. Terakhir Pak, doa untuk jemaah haji Indonesia Pak tahun ini Pak, dari Amirul Haji Pak. Ya, tentu kita semua mendoakan mudah-mudahan haji tahun ini adalah haji yang penuh dengan rasa aman, bisa berlangsung dengan tertib, dengan lancar, lalu semua jemaah haji bisa menunaikan semua rukun-rukun kewajiban-kewajiban haji dan juga bisa mengerjakan sunah-sunahnya. Dan kita berharap mudah-mudahan kualitas penyelenggaraan haji tahun ini adalah penyelenggaraan haji yang terbaik dibanding tahun-tahun sebelumnya.